kecil. Itu masalah kecil yang dibesar-besarkan oleh orang lain gitu. Karena kita, saya fokus ke yang apa ya, yang menjadi hal positif aja gitu. Saya nggak mau hal-hal beban-beban yang tidak perlu dipikirkan harus saya bawa ke lokasi syuting gitu. Karena memang bahkan saya berencana untuk off sosmed lah untuk sementara gitu. Karena memang saya pengen, ya insya Allah bisa pikiran saya, tenaga saya curahkan untuk film ini. Iya, insya Allah. Iya, kayaknya saya bakal off sosmed. Berapa lama rencananya? Sebulan? Selama produksi syuting. Setelah produksi syuting kan memakan waktu sekitar 15-20 hari ya. Tapi kan sosmed bisa dipakai buat promosi, kalau off gimana? Kan promosi bisa dilakukan setelah produksi syuting. Oke, itu kerjaan di sosmed gimana? Apa admin yang ngerjain atau ya, gimana? Ya mungkin saya akan menyerahkan ke admin lagi ya. Kalau untuk konten-konten, memang kita ada yang misalkan endorse, kita serahkan ke admin. Bang Billy, kira-kira berapa lagu Bang Billy buat soundtrack nanti? Kenapa? Kira-kira berapa lagu buat soundtrack nanti? Saya sih kemarin sempat bahas sama beberapa BOD juga, ada Pak Ferry juga, selaku produser juga. Ada satu lagu yang saya bikin yang memang secara tema cukup relate ya dengan kisah di lagu ini. Tapi ya kita belum decide, karena lagunya juga belum jadi full. Tapi memang lagunya cukup menyentuh ya, dan mudah-mudahan nanti bisa kawin lah gitu sama isi ceritanya. Kalau untuk lagu sih sementara sih saya masih profit untuk satu lagu. Tapi ya kita nggak tahu, ini kan masih panjang ya, masih ada waktu untuk kita post pro edit, post pro offline, post pro online. Jadi ya masih banyak waktu untuk saya nanti ngerjain lagunya. Gitu. Berarti okay. Bisa dibilang tidak mengganggu kan? Ya, proses pro, mungkin proses ke KSG juga, ke bangun juga, mungkin itu semua sesuai ke jam kerja. Iya, ngapain juga gitu. Ya itu kan udah ada bidang, udah ada bagian ya. Saya punya tim legal, saya punya tim finance ya. Jadi itu biar urusan mereka yang menghandle lah. Jadi saya ya cukup, saya sudah bilang juga ke tim saya, kemudian kita juga punya CFO, COO, ada juga CEO dari PH kita. Ya, jadi saya bilang untuk ini, gue minta waktu dulu ya, sementara gue nggak bisa menghandle semuanya. Gue pengen fokus ke film dulu, lima besar. Kemarin sih mules, bukan mual, mules. Jadi mules itu biasa kadang-kadang suka pengen bawaannya pengen mau keluar gitu ya. Kemarin sempat diskusi sama dokter juga, dokter Abjin ya. Jadi memang bilang, kamu jaga-jaga ya, kalau memang kita harus dilakukan tindakan cito, ya memang harus dilakukan suntik pematang paru. Kamu dulu L kan dilakukan suntik pematang paru gitu. Ya kita lihat nanti lah. Tapi memang kemarin dokter sudah menginfokan just in case ini kamu, karena kata dokter kemarin biasanya kalau orang yang ibu, seorang ibu yang sudah pernah melahirkan secara prematur itu akan kebawa di anak berikutnya, akan menjadi satu riwayat yang memang bisa akan pengulangan gitu. Jadi jaga-jaga aja, tapi ya, kita sambil doa saya mudah-mudahan jangan dulu ya gitu. Tapi mudah-mudahan ya minimal secepat-cepatnya bulan 1 lah gitu. Dan kalau karena duitnya lumayan lama ya, bulan 2 tanggal 18 itu CL, bulan 2 tanggal 5. Jadi memang agak unik sih mereka dekat-dekatan gitu. Makanya sekarang, tapi ya tetap lah, maksudnya isinya tetap kontrol terus. Selagi saya masih ada waktu, pasti akan saya temenin gitu. Dan syukurnya dokternya juga komunikatif banget. Bang, untuk para netizen yang sama-sama mencari nama untuk baik itu dua orang, mungkin seperti apa tanggapan kamu? Tidak pernah akan kesayangan. Saya bikin lucu-lucuan aja kemarin di TikTok. Ya, seru sih, maksudnya mereka respon dan saya pun membalasnya dengan jokes-jokes juga. Ya, apa namanya? Ya sebetulnya kita udah mempersiapkan beberapa kandidat nama. Yang pasti namanya tuh nggak aneh-aneh lah, nggak yang masa namanya Rika Labil ya kan. Kita namanya udah kita siapin namanya, karena ini kita namanya juga kita memang sudah pertimbangin dan hasil diskusi bersama juga ya, bukan karena memang saya yang
memutuskan sendiri gitu. Saya pasti akan diskusi ke istri, gimana sih namanya saya gitu. Terus istri pun nanti akan biasanya istri itu akan minta pendapat sama mama mertua saya, karena mama mertua kan kadang-kadang orang tua dulu kan kadang-kadang suka punya hitungan-hitungan yang unik ya terkait nama, karena nama itu kan benar-benar jadi doa. Kayak dulu ternyata memang kata mama nama Lestari itu kan terlalu berat untuk nama anak saya, jadi akhirnya saya memutuskan untuk boleh deh ganti nama, namanya apa, dan akhirnya kita memutuskan nama Levian. Jadi dan ternyata nama Levian itu termasuk nama yang jarang juga kita temukan di Indonesia, dan juga menjadi doa yang baik juga untuk anak saya secara arti. Maaf ya tadi muncrat. Mana di bawah lagi. Ya, kita lagi banyak PR, banyak proyek juga. Mohon doanya buat teman-teman yang menyaksikan, biar kami semuanya diberikan untuk kesehatan dan kemudahan apapun yang kami kerjakan, diberikan kelancaran semuanya, dan insya Allah doa kalian bisa berbalik ke kalian, doa-doa baik. Dan nonton juga dipermudah rezeki ya. Amin. Kepada haters ya. Segala urusan. Amin. Kepada haters pesannya. Apa? Kepada haters pesannya. Haters cari kerjaan aja. Sekarang foto dulu. Bang.